Pengawasan di tempat wisata yang ramai pengunjung memang diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Di Pantai Ancol, Jakarta Utara, padatnya wisatawan yang mengunjungi tempat wisata ini membuat sejumlah anak terpisah dari orang tua mereka. Senin siang, petugas keamanan Pantai Ancol menemukan 6 anak yang terpisah dari orang tua. Keenam anak itu menangis sambil menunggu kedatangan orang tua mereka. Petugas berupaya menemukan orang tua anak-anak itu menggunakan pengeras suara dan meminta pengunjung yang merasa kehilangan anak untuk mendatangi pos keamanan. Sementara menurut manajer Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol, Rika Lestari, jumlah pengunjung Ancol hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat mencapai 135.363 orang. Baru saking padatnya pengunjung, jadi ya ada aja yang terpisah. Untuk selalu mendampingi putra dan putrinya aja, agar tidak bisa kembali, selalu hati-hati dalam